Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the NV Channel. Halo semuanya, apa kabar? Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Damang. Oke, di episode kali ini kita lagi mau ngebahas apa ya? Kita bahas stand up comedy lagi. Stand up comedy guys, siapa sih sekarang bintangnya? Siapa bintangnya tuh? Sebutin lagi. Siapa bintangnya? Iya, dia apa bintangnya? Ya bintangnya namanya bintangnya Emon. Oh, ya? Oh iya, bisa kebetulan gitu ya? Iya. Siapa bintangnya? Ya bintangnya Emon. Oke, yaudah. Gak usah lama-lama, kita langsung play aja. Oh, di kompetisi. WMJ, gue tuh beberapa bulan lalu pernah ngejob di sini. Terus juga nyobain toilet sebelum perbaikan. Nih, keluar pintu nih. Nah, kan kanan kan. Set, buang hajat lah. Ambil semprotan. Semprotan kan konsepnya airnya nyemprot gitu. Ya kan? Ini ngucur. Gimana ya? Bleber-bleber gitu doang. Gitu. Maksudnya pas gue semprot, gak ada kena-kenanya gitu loh. Harus ditempelin. Bersihin kagak, basah doang itu. Selotannya juga tuh keras waktu itu tuh. Mending kalau kerasnya belum diselot mah ya udahlah. Ini pas sudah diselot tek. Udah beres kan. Woi bos. Kagak kebuka-kebuka itu. Gue dengar-dengar pernah anak UMJ cuti satu semester kunci di situ. Kalau yang namanya umum, dia tuh harus pakai embel-embel. Dateng kan bang, yang namanya Andi mana bang? Andi mana dulu nih? Iya benar. Andi botak apa Andi gondrong? Ngina gue deh. Andi gondrong bang. Oh iya. Gondrong atas atau gondrong bawah nih? Gondrong atas bang. Ribet lah pokoknya lah. Jadi lu kalau milih nama panggung, nama belakang, jangan yang sifatnya temporer. Kayak Ari Keriting. Ari Keriting kalau di rebonding namanya apa? Ari Lurus. Apa tetap gua tetap Ari Keriting, cuma yang keriting. Enggak kan? Jangan juga yang nama belakang lu kata sifat gitu. Ari juga artis Ari Untung. Jangan. Karena kemarin gue baca berita dia tuh salah investasi. Lo tahu headline beritanya gimana? Akibat salah investasi, Ari Untung rugi. Okay. Maksudnya Ari impas? Apa Ari balik modal nih? Gimana nih? Yang terakhir jangan pakai kata keterangan. Ada nih MC zaman dulu. Kalau ada yang tahu namanya Reza Bukan. Iya, tahu kan? Tahu. Dia kemarin juga masuk berita gara-gara kasus penjara. Headline-nya gimana? Reza Bukan ditangkap oleh polisi. Jadi bukan Reza, gimana ya? Kan orang yang nggak ngerti intonasi salah baca dong. Iya. Reza Bukan ditangkap oleh polisi. Bukan ditangkap oleh polisi. Siapa ini? Kiper. Kiper. Partnernya lu tahu siapa namanya? Farid Aja.
Ya maksud gue kalau Farid aja ya udah Farid aja gitu loh. Kenapa harus ada ajanya? Iya kan? Ini menyulitkan ketika identifikasi polisi nanti. Misalnya pendataan kan kamu tersangka sini. Siapa namanya? Daja bukan. Ya enggak tahu. Iya. Iya. Gimana tentang kamu? Ngerti. Iya enggak. Lanjut. Apa nanya sih? Enggak tahu, enggak pak. Maksud saya namanya Reza bukan. Iya kalau bukan Reza siapa? Reza apa? Oke Reza. Bukan, bos, gue lagi kerja bos. Enggak jelas lu, gue panggil saksi aja deh. Mana teman lu? Sini. Siapa namanya? Farid aja pak. Oke Farid. Aja pak. Iya, Farid doang. Enggak, Pak. Farid aja. Iya, saya enggak nambah-nambahin. Farid kan nama kamu. Bukan, Pak. Bukan tuh namanya Reza. Gua ngerasain. Demo dulu. Gua. Dia menjago sih kalau buat bentar-bentar kayak gitu. Apalagi kalau ngomong-ngomong apa? Dia kan dulu sempat viral di gara-gara di Instagram kan, di Tepo, yang ngomong tentang corona. Iya, ngerti. Iya, sama tipikal komikanya kayak gini, lucunya, natural ya. Lanjut ya. Okay. Ketika dulu Instagram gue ya masih followersnya 3 digit. Masih. Sampai sekarang followersnya ya lumayan lah. 4 digit. Gaya bener. Ya, tambah banyak dan beda gitu. Dan dengan banyaknya followers itu tuh makin random DM di Instagram gua. Beneran. Dulu mah ya dikit orang-orang nge-DM ya, ya segitu-gitu ya. Sekarang banyak yang nge-DM jadi random. Random banget, gak ketebak. Gua pernah di DM sama Naruto. Naruto datang. Saya lupa ada Naruto. Beneran di. Nama akunnya tuh Naruto underscore real. Ada realnya. Takut banget disangka Sasuke dia. Naruto real gitu. DM-nya aneh. Dia nge-DM, pas gua buka gak ada hurufnya. Isinya emoticon semua. Emot angin. Oh gua diserang. Oh rasekan. Oh. Apa dia beneran gak apa-apa? Tidak, gak ada orang nulis gak apa-apa tapi GPP. Gak ada. Apaan GPP? Gembel parung panjang. Iya. Iya emang. Apa sih gitu kalau nulis GPP? Gak apa-apa. Soalnya kan agak ribet ya. Iya. Coba kan gak bayar sekarang karakter. Iya. Bikin zaman dulu. Aduh. Apaan? GPP gimana sih? Bingung. Karena menurut gua yang harusnya posisi marah terus dikasih emot senyum jatuhnya jadi lebih serem. Ini kayak sama aja kayak lu masuk kelas nih. Masuk kelas telat. Kan harusnya dosen ngamuk-ngamuk. Kamu ini lu 3 kali. Jangan diulangi lagi, duduk. Harusnya begitu. Ini dia masuk. Pak, maaf ya saya telat. Oh iya, enggak apa-apa. Kalian jangan senang, karena itu 98% ketika nilai keluar, nilai kalian tidak ada. Dikasihnya emot senyum doang dinilai lo tuh. Gua gak pernah pacaran sampai sekarang. Oh benar, umur gua 22 tahun, gua gak pernah deketin cewek. Jadi gua tuh gak pernah apa ya, gak pernah ngerasain hal-hal romantis gitu. Galau tuh gua gak pernah. Jadi gue ngeliat teman-teman gue yang galau tuh kayak, iya apaan sih lu norak banget gitu. Nah, gue punya teman gue dari timur, ih badannya serem banget. Gelap-gelap kayak ban dalem. Gelap. Serem dia, ih serem dia, oh, serem. Tapi pas galau, ya Allah, pucet. Lemes, ya Allah. Sampai akhirnya 2 bulan lalu gue ngalamin. Weh. Galau gara-gara cewek. Ini. Gua ngedeketin cewek. Gua chat kan. Sampai 5 hari enggak dibales.
ya udah gue yang namanya masih suka kan positif thinking aja ya, siapa tahu jempolnya copot. Jempolnya copot. Ya udahlah. Tapi 3 hari kemudian dia upload foto sama cowok. Sama cowok. Berdua mana pakai pose lagi. Pose. Posenya begini. Gini ya. Glob ya. Tapi yang cowok cowoknya begini juga. Jadi Sarah. Dan ada nih satu ucapan yang persis kayak gitu. Ini biasanya cewek-cewek sih, bener kan? Lagi ngumpul nih, terus keluar ucapan gitu. Eh, bukannya gua mau ngomongin orang ya. Iya. Kata ngaku, ngaku. Bener kan? Padahal dirinya ngomongin juga. Terima kasih. Tapi seru sih. Seru banget. Kalau denger dia stand up tuh kayak orang jujur aja atau kayak ya udah bercerita tentang kehidupan sehari-hari sih, enggak yang kemana-mana gitu ya kan. Ya natural real aja. Terus kayak kehidupan kita. Kayak teman dekat ya gitu. Kayak teman nongkrong ya, ngobrol sama dia tuh. Enak kayak cerita aja gitu, biasa aja. Ya. Enggak dibuat-buat gitu kan. Oke, segitu dulu reaction dari kita. Next kita bakalan jumpa lagi, bikin lagi video yang lebih seru lagi. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.